ngasih tahu buat perubahan buat kita ini. Kalau salah kata Allah belum merubah dah, emang itu kewajiban situ pada. Itu kan tanda syukur buat kita sama Allah. Buat berubah bagaimana? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangun dong malam. Bangun biar dikit bangun, bangun. Saya kaget, tapi saya tahu ayatnya dan saya pernah merasakan itu. Apa ayatnya bilang? Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'a bima kanu ya'malun. Lakukan, cintai itu tahajud dan sedekah, karena Anda kata Allah tidak akan pernah tahu, you never know hadiah apa yang Allah akan berikan kepada siapa yang mampu melakukan tahajud dan sedekah. Bangun, bangun, bangun malam. Rumah yang ada tahajudnya, rumah itu bercahaya. Malaikat menengok dari atas langit, mau membawakan rahmat, ditengoknya mana rumah yang bercahaya. Nampaknya ada rumah bercahaya, turun dia membawakan rahmat. Ada rumah bercahaya. Suatu malam, tiba-tiba cahayanya tak ada. Kata malaikat, kenapa rumah itu tak bercahaya? Biasanya bercahaya. Turun malaikat, rupanya orang itu sakit. Rupanya orang itu susah. Tapi ada juga yang ketika tak percaya turun tengok. Oleh sebab itu jangan malam itu di situ tidur. 8 rakaat, 3 rakaat witir, 11 rakaat. Tak juga sanggup 2 rakaat. Usolli sunnata tahajjud rakaataini lillahi ta'ala. Ayatnya Yasin. Allahu Akbar. Itu paling tinggi, paling pendek. Ada yang paling pendek lagi, Pak Ustaz. Nun. Allah menjanjikan 4 hal bagi orang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. 4 janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan 4 kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan. Kadang-kadang orang bermusafir yang begitu jauh karena nak mengadu masalah pada seseorang, sedangkan Allah Subhanahu wa taala membuka kepada kita setiap malam waktu untuk kita mengadu kepadanya. Seolah-olah kita kadang-kadang kalau bisnes kena jumpa orang ni, kalau bab ni jumpa orang ni, cakaplah Allah, beritahu Allah. Ya Allah, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Rabbi, Ya Razzaq, Ya Dzal Quwwatil Matin. Minta dia. Dia bagi. Tak ada lagi orang yang dia minta, dia tak bagi. Cuma cara dia bagi saja. Sebahagian besar yang kita hidup dan menikmati hidup ni di atas doa yang telah kita minta pada Allah, yang mungkin sebahagian kita pun telah melupai doa itu, ataupun telah Allah jelmakan di dalam bentuk yang berbagai-bagai. Bila satu orang tu bangun awal, berwudu, kemudian tahajud, semayang kurang-kurangnya 2 rakaat, kemudian dia semayang witir, kemudian dia bersiap, kemudian dia ke masjid berjamaah, kemudian 2 rakaat sebelum subuh, kemudian dia semayang subuh, kemudian dia sedikit membaca wirid-wirid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada urusan, kalau tak ada urusan dia panjangkan lagi dengan azkar waktu subuh. Masya-Allah. Apakah lagi nikmat kepada semua kehidupan? Dengan dada yang tenang, jiwa yang lapang. Orang habaq macam-macam. Kita dah habaq dah. Kita dah pergi mengadu dah. Bukan kat bos, bukan kat ketua pejabat, bukan kat menteri, bukan kat sultan, raja, maharaja, presiden.
kita mengadu kepada yang menciptakan langit dan bumi, yang kita selalu sebut alhamdulillahi rabbil alamin, rabbul alamin. Sebab tu kemudian kita akan melihat dunia itu semuanya kerdil saja. Dunia itu bisa diatur, bisa diuruskan, bukan dengan jumpa manager ke apa. Manusia kadang-kadang payah macam-macam, tapi kita minta Rabbi yassir wala tu'assir, Tuhan mudahkan. Nabi Musa nak lawan Fir'aun susah, nak dapat appointment jumpa Fir'aun kan senang. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhan lapangkan dadaku. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Berapa banyak hayat telah kita bazirkan dengan meninggalkan waktu malam daripada berdoa kepada Allah, kemudian tercari-cari ingin mengadu pada fulan, fulan nak jumpa orang ni. Tak apalah, bolehlah. Nama kata nak sembang. Manusia kadang-kadang dia stres, dia tak tahu nak mengadu kat siapa. Allah buka waktu sepanjang masa mengadu padanya, dan jadikan kelebihan pada waktu tahajud untuk mengadu padanya. Mengadu pada orang, manusia ni lemah. Buat appointment dengan dia, apa tu tak boleh nak jumpa pula. Ada masalah lain dia nak kena pergi mesyuarat ke apa. Nak main kuliah Masjid Awi pun duk miss. Allah tak ada kod queue nak pergi mengadu kat Tuhan. Mereka ramai sangat waktu tahajud tu. Tak ada. Sami'un alim. Sebab tu kita minta, antara benda yang kita minta jauh daripada apa dia? Wa min du'ain la yusma'. Minta jauh daripada doa yang tak didengari. Di kalangan para ulama menyebut, jauh mana langit dan bumi? Tak tahu langit dan bumi. Jauh mana langit dan bumi? Tapi dia kata berpada, dapat didekatkan dengan hanya perkataan ya Rabb, wahai Tuhan.